Nama saya Yoyanengga Prasetya. Saya sering dipanggil Angga. Video ini menceritakan pengalaman saya magang di Balai Bengong. Saya anak cekak biasa yang mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL di SMKN 1 Sukawati atau Sesri. Sekarang saya sudah memasuki semester 2 kelas 11, saat di mana para siswa sekolah kejuruan mendapatkan tugas praktek kerja lapangan atau magang sesuai jurusan yang dipilih. Tujuannya agar siswa mendapatkan pengalaman kerja yang lebih luas di luar sana. Balai Bengong sebagai portal media warga di Denpasar, Bali, menjadi tempat magang saya selama bulan Maret sampai Mei di tahun 2021 ini, yang dianjurkan oleh sepupu. Dengan berjarak sekitar 20 menitan, itu jarak dari rumah saya di Batu Bulan menuju Balai Bengong. Semenjak pandemi, sekolah diliburkan. Tidak banyak yang bisa kulakukan di rumah. Ya, sekedar menjalankan kewajiban sebagai siswa dan sebagai anak. Dan juga menjalankan beberapa hobi. Saat itu juga saya memulai hobi baru, yaitu membuat video sinematik. Namanya pemula, video pertama saya sangat hancur. Saya membuatnya lagi dan lagi, tetapi hanya ada sedikit peningkatan. Tapi setelah PKL di Balai Bengong, saya mulai diberikan tips atau ilmu dasar tentang videografi dan fotografi. Dan saya merasa kualitas video yang saya buat selama PKL di sini makin hari makin meningkat. Sesuai ekspektasi, setelah sekian minggu magang di sini, saya mulai merasa semakin aktif berkarya. Mulai dari mendesain web, mendesain dengan Canva, fotografi, digital security, dan videografi. Tidak kusangka di Denpasar dapat kantor yang adem seperti ini. Sejuk bukan? Dan juga banyak kegiatan tambahan seperti berkebun dan yoga. Magang di sini enak loh. Seringkali saya mendapatkan makanan atau minuman gratis. Lumayanlah daripada beli kan? Yang penting adalah ilmu atau hal baru tentang teknologi digital yang saya dapat di Balai Bengong ini. Selain ekonomi yang bagus, dia itu bisa menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu tuh dalam arti dia bisa bertanggung jawab bukan terhadap hanya terhadap dirinya sendiri atau keluarga kecilnya nanti, tapi juga terhadap keluarga besar umum ke orang tua. Makanya harapan saya itu adalah dia bisa berpikiran yang sederhana, yang positif, dan berusaha dengan keras. Karena tanpa berusaha tidak akan ada hasil, tapi dengan berusaha keras, dengan pikiran yang ruwet, dia akan sakit. Itu harapan saya terhadap anak. Satu sisi tidak apa-apa, sisi yang lain kurang lah gitu jadinya. Karena dia harus saya pribadi, karena saya punya dua orang anak yang usianya lumayan jauh. Jadi satu sisi kurang, satu sisi lagi tidak apa-apa. Yang kecil, untuk yang kecil online itu saya tidak bagus. Untuk yang sudah SMK online itu tak masalah.